Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya lagi ada di Project Teras. Dan ini adalah unit terbaru dari Project Teras yang sedang dibangun. Jadi seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, seperti ini unitnya. Dan kita coba nanti jalan ke sana. Nah, jadi seperti ini bentuknya, dan ini tampak dari depan. Mungkin ini nanti akan jadi area taman. Dan mungkin ini akan menjadi area carport. Nah, ini adalah area pintunya nanti dan jendelanya di sini. Dan ini kita sudah memasuki area ruang tamu. Cukup luas ya ruang tamunya. Kurang lebih 3x4. Dan untuk tingginya nih. Wow. Ini tinggi sekali ya. Dan di atas ini tuh bisa dijadikan area balkon nanti. Dan untuk kamarnya, ini kamar utamanya sangat luas ya. Ini kurang lebih 3x3. Bahkan untuk atasnya pun nanti pelafonnya ini tinggi kurang lebih 3,5. Wow. Nah, kita lihat tinggi kan. Dan di sana nanti akan ada jendela juga. Nah, untuk kamar yang kedua ini kurang lebih 2,5 meter x 3. Ya, standar lah untuk kamar anak. Seperti ini. Tampak dari depan. Dan rumah ini tuh double dinding. Jadi nggak satu dinding ya. Double. Dan kita masuk ke area belakang. Nah, jadi untuk area belakangnya luas sekali ya. Ini ke belakangnya bisa 5 meter. Dan sini-sini standar ya, kurang lebih 6. Nah, ini adalah kamar mandinya. Jadi untuk kamar mandinya kurang lebih 120 x 120. Sudah standar ya. Tidak luas dan tidak sempit. Cuman kita belum tahu nanti jadinya seperti apa. Cuman yang jelas ini rumah konsepnya minimalis. Kemungkinan nanti di sini bisa ditaruh area masak dan lain-lain di sini.
sangat luas sekali ya. Oke, kita jalan lagi ke depan. Oke. Jadi seperti ini. Dan di sini pun masih banyak yang mengerjakan. Nih, kita kasih tahu nih bahwa ini adalah double dinding. Nah. Jadi ini double dinding, nggak perlu khawatir. Kita kalau mau ngetok-ngetok aman jadinya. Dan kerennya tuh di sini rumah belum jadi tapi meterannya udah dipasang. Gokil, gokil, gokil. Biasanya tuh rumah-rumah lain tuh ini tuh paling terakhir. Jadi semuanya sama ya, nggak ada yang beda untuk di sini. Kita belum melihat yang beda. Tuh. Dan ini untuk area gotnya seperti ini, memakai pipa kayak sejenis cor-coran gitu ya, jadi enak, nggak akan terkena tanah longsor gitu nantinya. Nah, ini kayaknya ada yang beda. Kita coba masuk. Nah, jadi unit yang ini beda dari yang lainnya nih. Dan unit yang ini juga sepertinya lebih kecil. Mungkin nanti ini harganya juga beda ya. Kita coba lihat yang di sampingnya. Nah, jadi ini luasnya nggak kayak yang tadi, sedikit kecil, kurang lebih ini 3 meter. Nah, seperti ini. Mungkin karena ada tembok pembatas perumahan juga ya. Jadi harap maklum. Kalau untuk ruang tamu dan lain-lainnya semua sama, cuma beda belakangnya aja. Area luas belakangnya itu ada yang 5 meter, ada yang 3 meter. Dan ini angsurannya 3 jutaan. Ini klaster. Dan hanya ada beberapa unit saja, kurang lebih 30 unit, jadi nggak banyak. Dan ini unit terdepan dari Rajak Teras, jadi ketika kita masuk sudah langsung ketemu unitnya di sebelah kanan. Oke, untuk yang ingin pesan unit ini bisa langsung WhatsApp saya atau nanti saya kasih nomor orang kepercayaan saya di sini.
karena saya nggak bisa handle semuanya sendiri ya. Jadi saya punya orang-orang kepercayaan yang bisa menghandle dan membantu semuanya. Oke, cukup sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.